evaluasi penilaian layak anak yang hari ini digelar di Pekon Puramekar, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Kegiatan penilaian dilaksanakan di Gedung PAUD dan Balai Pekon Puramekar. Hadir dalam acara penilaian, Kadis PP Kebon PP dan PA Kabupaten Lampung Barat, M. Danang Harisuseno SAGMH serta jajaran dan tim penilai, Camat Kecamatan Gedung Surian berserta jajaran, Pratin Sekecamatan Gedung Surian, Kepala Puskesmas berserta jajaran, Babinsa dan peserta lomba. Dalam kesempatan ini Kadis PP Kebon PP dan Pak M. Danang mengatakan, kriteria penilaian mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan. Ada 5 klaster dan 24 indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing kecamatan yang ikut lomba, yang akan dinilai oleh provinsi ataupun tingkat nasional, jelasnya. Suhartato Jamin Amar, Trans Live STV, melaporkan dari Pekon Pura Mekar, Kecamatan Gedung Surian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri, Rabim Pekon Pemekar. Ya, alhamdulillah pada hari ini kami evaluasi Pekon Layak Anak mewakili daripada Kecamatan Gedung Surian. Ya, alhamdulillah dihadiri oleh Pak Kadis, Pak Danang Hari Suseno, serta tim yang telah dievaluasi hingga menunggu hasilnya yang terbaik untuk Kecamatan Gedung Surian. Alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik, dan juga harapan kami dapat untuk menjadikan atau acuan kami ke depan bagaimana pemberdayaan itu yang sesungguhnya. Hari ini kami sedikit mendapat pelajaran, ilmu, pengetahuan daripada tim untuk melaksanakan kegiatan kami di tahun-tahun yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa hari ini kami beserta tim penilaian kecamatan Layak Anak ini merupakan tindak lanjut daripada kegiatan Kabupaten Layak Anak, penilaian Kabupaten Layak Anak, di mana untuk mendapatkan hasil yang baik di dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak ini tentunya harus didukung kecamatan hingga kabupaten. Untuk itu pada hari ini dari 15 kecamatan yang sudah diinformasikan keterkaitan dengan penilaian kecamatan Layak Anak, alhamdulillah Gedung Surian dan dua kecamatan lainnya ini bisa mengikuti kegiatan tersebut. Baik Pak, ada tambahan nggak Pak? Kriteria untuk penilaian diri sendiri. Ya, terkait dengan kriteria, memang kita mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan, di mana di dalam penilaian ini ada 5 klaster dan 24 indikator yang harus dipenuhi, ya, yang harus dipenuhi oleh masing-masing kecamatan sama ketika kita dinilai oleh tingkat provinsi atau nasional. Sekali lagi, ada 24 indikator dan 5 klaster yang harus dipenuhi. Dan kita melibatkan 10 OPD untuk pelaksanaan kegiatan. Karena Kabupaten Layak Anak ini bukan hanya pemangku kepentingannya hanya dinas KBPP aja, tetapi ini perlu didukung oleh OPD-OPD yang lain, apakah itu yang sifat fisik ataupun sifat yang lain. Ada tambahan Ibu? Ya. Terima kasih baik Kabupaten, tapi kami adalah salah satu kecamatan yang mengikuti evaluasi kecamatan Layak Anak tahun 2023 ini. Harapan kami mudah-mudahan dengan ada programnya ini adalah menjadi acuan kami ya untuk warga di sini, mudah-mudahan kedepannya anak-anak yang ada di kecamatan Gedung Surian ini khususnya ya, bisa mendapat hak-haknya mungkin untuk warga di sini. Terima kasih Ibu, Bapak, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.